In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Gratia Domini nostri Iesu Christi et caritas Dei et communicatio Spiritus Sancti Spiritus sectum omnibus vobis. Et nunc spiritu tuo. Pada hari ini bersama Gereja Universal kita merayakan Ekaristi Hari Minggu Misi Sedunia yang ke-95. Dan pada Minggu Misi ke-95 ini bersama kita diajak untuk melihat kembali semangat misi, jiwa misi yang kita miliki dengan dasar bahwa iman yang diberikan oleh Allah kepada kita semua yang berkembang dalam pengalaman hidup kita masing-masing bukanlah hal yang biasa, tetapi adalah hal yang luar biasa yang tidak mungkin tidak harus kita sampaikan kepada semua orang, sehingga kita bisa juga bersama-sama berkata kami tidak mungkin untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan kami dengar. Baiklah, bersama-sama kita hening sejenak, memanjatkan intensi dan permohonan kita masing-masing, sekaligus juga mendoakan bagi seluruh karya dan misi gereja di tengah-tengah dunia. Confiteor Deo Omnipotenti et Omnis Patres ea peccati minis expiatione peccato et remissionis et perpetuus sacramentus et sanctus mea culpa
excelsis Deum. Dengan hiburan aku akan membawa orang buta dan lumpuh. Pembacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tenang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sia-sia Israel. Sungguh, aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh,
ada perempuan hamil bersama dengan himpunan perempuan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai lewat jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersendung, sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Pepom Domini. Tuhan telah
engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut tata imamat Melkisedek. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam agung yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan kurban karena dosa. Seorang imam agung harus dapat memahami orang-orang jahil dan orang-orang yang sesat karena ia sendiri penuh kelemahan. Karena itu, ia harus mempersembahkan kurban karena dosa, bukan saja bagi umat, tapi juga bagi dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, sebab setiap imam agung dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus, ia tidak mengangkat dirinya sendiri menjadi imam agung, tetapi diangkat oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau pada hari ini engkau telah tempat akar," atau seperti firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut tata imamat Melkisedek." Verbum Domini. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari kota itu bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
iman yang dimiliki oleh Bartimeus, iman yang dia peroleh sebenarnya dari cerita-cerita orang-orang yang lewat, dari kesaksian-kesaksian yang dia dengar di pinggir jalan. Dari situlah dia memperoleh pengetahuan iman pertama-tama tentang Yesus, tentang seorang pertama Yesus yang dapat menyembuhkan. Tentulah dia sangat gembira ketika mendengar bahwa orang yang diceritakan itu dapat lewat di hadapannya, dan dengan bantuan orang-orang dia mengetahui saat ketika Yesus itu lewat, sehingga dia dapat berseru memanggil Tuhan dan Tuhan mendengarnya. Sehingga di sini juga setelah dalam iman dan diteguhkan dengan rahmat penyembuhan, dia dapat melihat kembali atau dapat melihat dalam penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus, dan itu pula yang kemudian membuat Bartimeus mengikuti Yesus. Dan pastilah Bartimeus, kita percaya, menjadi salah satu pewarta tentang Tuhan. Pastilah Bartimeus tidak dapat tidak, dengan pengalaman yang dia miliki, pengalaman iman, pastilah dia akan bercerita kepada siapa saja yang dia jumpai pengalaman imannya bersama dengan Tuhan Yesus. Sehingga pada kesempatan Minggu Misi ke-95 ini, gereja dan kita semua tentu saja sebagai calon-calon pewarta iman atau orang-orang yang memang secara khusus ingin membaktikan diri dalam pewartaan kabar sukacita ini, kita semua pun diteguhkan kembali atau diingatkan kembali akan panggilan misioner yang kita miliki, bahwa dengan berbagai macam cara kita semua telah menerima iman, karena iman adalah rahmat yang diberikan Allah bagi kita semua. Dan dalam pengalaman hidup, iman itu bertumbuh dan berkembang sebagaimana pengalaman kita masing-masing dalam pergaulan kita ketika kita melihat dan mendengar apa yang dikerjakan Tuhan, apa yang disabdakan oleh Tuhan kepada kita semua. Dan dari pengalaman iman itulah kita semua dipanggil dan diutus. Mau tidak mau, dengan rasa atau dengan kekuatan yang luar biasa yang kita miliki, panggilan itu akan menggerakkan kita semua untuk pergi dan mewartakan sukacita Injil. Sehingga dengan demikian, pada Minggu Misi tahun ini bersama-sama juga kita memperkuat dan tentu mengembangkan semangat misi yang kita miliki. Dan sebagai seorang misionaris, tidak dituntut bahwa kita harus memiliki kemampuan fisik yang sempurna untuk bisa mewartakan Injil, atau kepintaran yang luar biasa pula dalam pengetahuan iman.
tetapi terlebih bagaimana kita mampu untuk menceritakan pengalaman iman kita bersama dengan Tuhan Yesus. Dan dalam minggu misi ini pula, bersama-sama kita semua sebagai keluarga besar Civitas Akademika STKPK Bina Insan, kita pun tentu merayakan minggu misi dengan sukacita, sekaligus juga memperkuat dan meneguhkan apa yang menjadi semangat, misi, dan pewartaan kita semua dalam karya pastoral di Keuskupan Agung Samarinda ini, termasuk juga di keuskupan-keuskupan lain, dengan mendoakan seluruh karya misi yang ada di keuskupan-keuskupan kita. Baiklah, bersama-sama kita dalam ekaristi ini memanjatkan doa supaya Bapa di surga senantiasa menyempurnakan, menumbuh kembangkan demi sabda yang telah tertabur hingga dapat bertumbuh dan berkembang menjadi pohon yang luar biasa yang sungguh dapat meraungi seluruh keuskupan, bahkan juga seluruh masyarakat di wilayah kita ini. Amin. Kita berdiri untuk menyatakan iman kita dalam kredo yang panjang. Credo in unum Deo. Dan digabungkan di dalam keselamatannya.
bagi kepomot gereja. Ya amun tinai, akan berkat akan dokotongon gereja kami. Amun paus, amun uskup mo amun tuan, nengokom be umo anggurku. Semoga do setia bijaksana obe buang tugas perutusanku, be puru tanah ini. Kocan iman kai dalam ane oo, murid ko berkembang lebih siap pelepot. Kai mohon. Bagi kampung kita, amawi upan mohon, amin syukur norang murid amin da'ai nateni, amin harang panggawan murid Tuhan, beli amin murid sekolah kampus bina insani. Norang sekolah TI dan murid mahasiswa, tenang belajar tentang novelwa, norang tenang ajar guru agama, dari guru upan mohon mengaruh belajar. Amaku, benjer ewu murid yang masih sekolah ini, Nora Ami sawe-sawe, Nora Meimbaun. Amin. Marilah kita mohon. Kaulah kami ya Tuhan. Tolong berdoa menghalau dan medan. Saya utama ulang TA rumah sakit ataupun menghalang TA. Amin. Amin tinggi kami pakai dahin. Pakai lele halo sayu indu na pedang cantik halo lele urip sayu urip bangu pengeriman menarik bakal telo pakai pasi dari imnyeribo na dalam telo tim medis lantai halo sakit lah menarik kenap sayu halo ikan puto ikan pian halo dalam pedang kami makan di imnyeribo nyelung kenap sayu kalau untuk burung ujang panah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Lakomintu mahasiswa tingkat tampak. Pasake itu mintu persiapan na untuk boleh ditunda proses pelajaran na. Lalu mangkai tujuan tugas akhir. Pasake opuang denoi upa anna bisa memakai meloi tujuan tugas akhir. Situru Pak Koreani sia denoi upa anna bisa menampak asele melo lan ujiannya. Lan apa tuo laku. Marilah kita mohon. Tuhan. Bagi orang tua kita. Tuhan, tontonlah orang tua kami, kan roh kudus kita, tarangi jalan hidup, sida supaya sida ada terus di jalan kita. Jauhkan sida dari gelo penyakit, hidup jerai, kan gelanya yang olah sida semangat. Olah sida tetap semangat, tetap kuat dalam pengharapan kita. Mudah-mudahan kami dalamnya sekeluarga dapat tetap satu dalam cinta kasih kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja, kaya sesuka, pasal pawe, tamu datang dari pesada. Kami mohon tahu, tahu dalam terus tahu. Bapak yang ibu, angga yang terpesan. Mau beda kau beri ini usah, ini merek. Mau ngarah kau tak mau ya, biar itu berdua. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ilau berdoa, kumeira ya sedang kita gaya. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa kumai ira ya sedang kita gaya. Bantulah ira Tuhan untuk teguh gaya ya tiga dan ya sesuai dalam bidang dan keahlian ra. Kiranya Tuhan nak gaya kumai ira sehingga ira sedang memperoleh penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Marilah kita mohon. Ngaji tentang sirma mulai anak kasekain kata boleh bentang mori.
Iyo mori hiap dan ilatan kita ada jadi detek besar kami anak kampung kesitian tekok di setengger lerah kita. Semoga iman di selatan mo Yesus du moset jadi besar di serontu aku para kudus kita juga. Aku celah bayi dewa kan di se kone bayi api panjang jelo. Marilah kita mohon. Bagi anak-anak yatim piatu, Allah Taala umakai semahamai kain berdoa agen anak-anak yatim piatu sewa ike ono urut tuoreo. Semoga Allah Taala selalu memberi kekuatan ali ketabahan ampereo dan reo katengan lima pengawiko sendala ulun-ulun seiko percaya. Marilah kita mohon. Doa dan perdamaian dunia. Ya Allah Ta'ala, semoga kami segala rama ya beluk dan dunyati lalu uli beluk dalam damai dan cinta kasih di sama kami entah tanpa neang latar belakang setiap ulut dalam dunyati. Marilah kita mohon. Bagi para imam dan biarawan-biarawati, Bapak Tni Galeng Duka, kami sembahyang sorong, tuang, suster, bruder, sorong umimoy, lalu ligae, rano, rarot denong, ngaramoy, dan budi adatamu. Lihat adikeng yang terung, nong, rakapak, rarasa, herang, nongion, semoga doi rapi dan ikan, rarot dek bodak ikan, Lodosa mori ya rarate koda keselamatan ya modone man daone lo matanai neng mori bayar semoga ragae no roino tunggu netori ona matamu hidupnya tanika. Marilah kita mohon. Bagi dihita salutnya nampar umu di bagas jorona beliau. Hale amanami, sayang giat mahami, salutna nampar umu di bagas ikio, daosian kepentingan diri nami sendiri, sayang giat mahami masada di bagas Kristus, napoi pasadahon hami gadu pelayan. Ini di bagasan di batama, kami mohon. Bagi perlindungan kita dalam masa pandemi. O Emma Eong Yota Wawocie, kau songgeng gese kami ga anak kau, elka penyakit teori e ina. Kami sering berana tengah ngajirina emanggae. O Emma Yota Wawocie, kau jaga songgeng gese no obe pingedis, elkema ku bebe boleja, ia rumah sakit. Marilah kita mohon. Seniang guru yang tangkir dari umur, sake asi, sake awat cai piramani, anak opot bawe sorki, sake kedelapan lagi mampu menyemai burung kai, sake awat ponakai iak esodoro, sake boya terjeki. Sake ko awat angan kembali bulu gue lejak muri. Ayo takak sake mohon. Bagi orang miskin dan terlantar, metang kerajaan surga, maka rasa nake berdoa di asal suhu yang miskin dan terlantar. Kira emetang lindungi sana berkurangannya dan wailah lindungi eh di marah bahaya, wen kuat nama eh kelar, hei belum kuat nama eh wen eh. Mata, lindungi eh suhu yang tak terlantar,
Hei yu biak unduin kei sun, sun maha sal, han mong pula saling maha. Marilah kita mohon. Bagi pemerintahan kita, Hai Matawlang Leksa Ninakam Kamlong Ngan Hen Sapak Ngan Kakas Unlong Ngan Hen Albehot Lenne Unlong Ninape. Marilah kita mohon. Dan mengandalkan salahi ira para mahasiswa demo. Hello, ayah mahasil amru pak abulan. Maanya kau penolong dengan dewa dan dengan ini. Pau api muda agak bapak kuliahan. Enak elok, tua teoju ibu kuhita dan dengan hati. Ada api muda agak bangawal moro, bahagia bangawal ibu pada agak kota. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang terkenal musibah, kita tonen yu yang diurina dek mungkin tongsi. Ama esne no tunan, hai konen yu hai diurina dek mungkin tongsi. Henai sepilu na pene manikin mahal dene. Enai sinsolai, nyoba ama wisneno. Marilah kita mohon. Bagi seluruh orang Katolik, amat ingai, kam telah ayah nakonya kekerasi yang ko. Kan kemengah wa alam hati kam telah. Tulung kam telah wasalan urip kasihan. Semoga kam telah dikemuk, wa alam depoko ini. Jadi di doha tenang wa alam pelayanan urip kam telah putungdo wa beto inomran. Kam telah harap komuh nyucu kam telah tipaluk salan urip kasihan. Marilah kita mohon. Tuhanlah kami, kami harus mengakui kata-kata bagus tidak berarti bila tidak muncul dari hati yang bersahaja dan jujur. Bantulah kami agar perbuatan kami sama dengan kata-kata kami dan hidup kami sama dengan doa kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Thank you.
persembahan kami ini dan jadikanlah kami semakin melihat dan merasakan betapa besar cinta dan pengorbanan-Mu bagi kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Bapa yang kudus dengan pengantaran Putra-Mu yang terkasih Yesus Kristus Sabda-Mu. Melalui Dia Kau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai Juru Selamat dan Penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan tubuh maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berdoa.
dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kawan layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang terima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Justinus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihilah kami semua, agar kami menerima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Paul Maria Bunda Allah, Santo Yosef memulainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan untuk berserta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Recepti Sanctaribus Moniti, Tidina Institutione Formati, Tadea Posti Cere. Thank you.
Jenang Tani Bukatisu. Kesudahan
memampukan kami untuk melihat kehadiran-Mu dalam diri sesama kami, sehingga kami pun tergerak melayani mereka dan kelaka perkenankan memasuki kehidupan abadi bersama-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dominus vobiscum. Deus sit tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Silakan duduk. Sedikit penyampaian. Yang pertama, terima kasih kepada semua petugas dalam Bombas. Dan minggu misi ini secara khusus kita rayakan ya, cukup meriah, walaupun dengan keluarga kecil kita di sini, tetapi semangat misi yang besar dan perayaan ini kiranya menjadi semangat pula bagi kita semua nantinya sebagai pewarta pewarta iman. Misi yang disampaikan atau diberikan oleh Allah kepada kita semua dalam ikatan dengan gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik, itu juga tersebar dengan dan masuk dalam berbagai macam budaya dan bahasa. Dan ini buah dari misi sudah terlihat dalam berbagai macam doa yang kita sampaikan dengan berbagai macam bahasa suku bangsa kita, yang menandakan bahwa sabda Allah sudah terdengar dan perlu semakin dikembangkan. Selamat merayakan Minggu Misi dengan sedunia yang ke-95. Ite misalkan